Hi guys, assalamualaikum semua. Alright, hari ni aku mencuba sedikit chicken chop di Bear Jambang Cafe di Alley Avenue, Section 16, Shah Alam. Okay, so hari ni aku nak cuba dia punya chicken chop. Okay, harga dia memang susah nak cari yang dekat luar eh. Biasanya chicken chop RM10 dia kot. Ini RM6 je guys, RM6 je. Lepas tu dia punya, dia punya apa, isi dia pun, you all tengok, nampak tak? Isi dia pun not bad, banyak, boleh kenyang tau. So lepas tu dekat sini ada, diorang ada buat macam boleh buat party, birthday party ke apa-apa event lah. Nanti diorang akan arrangekan makan pun diorang sendiri. Diorang akan provide apa semua. Diorang akan susun cantik-cantik. Okay, so aku boleh promote korang untuk datang dekat sini, dekat Shah Alam, Section 16, Alam Avenue. Dia betul-betul, kedai dia berdekatan dengan Mary Brown dan bersebelahan dengan TSR Cinemax. TSR Cinemax lah, sebelah panggung wayang. Dia ada IRBKL. Okay, nama bangunan tu. So sekarang aku nak rasa dia punya chicken chop dia. Okay, sebab sebelum ni pun aku pernah makan juga kedai dekat sini. Okay, sebelum ni lah, sebelum ni cawangan dia kat tempat lain, aku selalu makan nasi lemak. Nasi lemak dia pun not bad, memang sedap. Okay, so sekarang aku nak try chicken chop dia. Lepas tu korang datang pun macam, macam pergi apa, kedai mewah, tapi makanan dia, harga memang sangat berpatutan. Memang, memang mampu milik lah orang kata lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sekejap lah. Sedap. Not bad guys, sedap. Mula-mula terkejut jugalah dengan harga dia RM6. Mana nak cari chicken chop RM6? Isi dia pun besar-besar kot. So sekarang aku cicah dia punya black pepper sauce. Tak boleh banyak sangat sebab tak boleh pedas. Allah. Sedap-sedap. Sos dia pedas sikit. Siapa yang boleh tahan pedas tu boleh makan. Kalau macam aku, aku tak boleh makan pedas sangat. Tapi sebab sedap punya sos dia, nak tak nak aku cicah juga, walaupun sikit je. Oh, slow je. Isi dia besar eh. Satu. Susah nak potong ah. Boleh tak nak makan macam ni?
Eh, nanti ada lagi. Ha, tengok tu. Apa dia yang Toke bagi. Okey. Wow. Nasi lemak pula. Wah. Alhamdulillah. Okay. Rezeki banyak hari ni, alhamdulillah. Okay, dia punya owner. Siapa yang nama dia? Saya tahu cuma nama Aril je. Okay, dia baru je hantar. Gedegang-gedegung dekat belakang tadi. Ha, ni dia. Dia hantar je. Nampak tak? Tak eh. Nasi goreng kampung ya guys. Kita orang tak order pun. Tapi ini adalah rezeki daripada Allah. So kita orang akan cuba. Sebab susah nak makannya. Sekarang aku nak rasa dia punya nasi goreng kampung ke? Nasi goreng kampung dia. Siap ada telur mata you all. Rasa sikit ya. Sebab saya takut pedas. Bismillah. Sedap bui. Sedap gila. Serius sedap gila tu. Serius sedap. Sedap gila weh, serius weh. Aku tak tahu nak cakap macam mana, sedap gila. Aku dah tak tahu nak makan mana ni. Eh, sebab ada dua. Okey, tak apa. Ada geng yang boleh habiskan. Nak tahu tak? Geng saya yang akan habiskan hari ni. Makan dengan saya bersama-sama hari ni. Nampak tak? Ha, dia akan habiskan sama. Weh. Keh, tembak dia. Alright guys. Itu tadi host jemputan saya. Dia cuma boleh cakap miau saja. Okay, aku akan cuba habiskan makanan ni. Okay. Asyik goreng kampung dia nanti baik, sedap gila. Dia pedas tapi sedap. Saya boleh makan. Tapi kalau dia pedas saja tapi tak berapa. Nak sedap, tak boleh nak makan. Serius memang sedap.
kedai. Okey, pedas dia dah rasa. Dah. Saya pun dah sesama. Okey. So, okey, korang jangan lupa like, comment, share dan subscribe saya punya channel. Jangan lupa. Alright. So, sekarang aku nak makan nasi goreng kampung dia pula. Dia tambah lagi ya. InsyaAllah. Alhamdulillah ada rezeki hari ni. Bertambah-tambah rezeki saya. Terima kasih. Dia nak naik atas sebab ni. Dia makan isi je, pandai dia. Yang kulit tu dia tak nak makan. Okay guys, aku nak end sampai sini je. So kita jumpa next video.